Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Politikus Indonesia. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya akan memberikan kabar gembira buat Anda semua para subscriber Politikus Indonesia, bahwa jika Anda ingin mendapatkan layanan hipnoterapi, khususnya Anda yang ada di daerah Jawa Tengah, yaitu yang berada di kota Salatiga dan sekitarnya, saya merekomendasikan salah satu hipnoterapis ya. Di sana ada yang namanya Pak Agung Satoto. Alamatnya nanti saya cantumkan di kolom video ini, di mana beliau bisa membuka layanan jasa hipnoterapi ya. Anda bisa datang langsung ke klinik beliau dan bisa mendapatkan layanan hipnoterapi. Nah, sekaligus saya juga akan menampilkan cuplikan ketika beliau melakukan prosesi hipnoterapi. Nah, ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat kita tentang pentingnya ketika Anda ini bermasalah dengan pikiran Anda, mulai dari berbagai macam-macam jenis masalah pikiran, ada anxiety, ada GERD, ada fobia, ada trauma, dan berbagai macam masalah pikiran yang membuat Anda stres, membuat Anda ini tidak percaya diri, membuat Anda ini takut ya akan sesuatu hal, maka Anda layak untuk datang ke hipnoterapi untuk mendapatkan treatment atau penyembuhan. Seperti halnya ketika seseorang ini merasa lapar, maka orang akan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan laparnya. Begitupun juga saat orang ngantuk juga akan mencari tempat tidur untuk segera tidur. Orang haus juga mencari minuman agar hilang rasa hausnya. Begitu pula seseorang jika sudah mendapatkan banyak beban di dalam pikirannya, maka selayaknya dia untuk segera datang ke tenaga ahli hipnoterapis agar dibantu permasalahannya. Di era modern sekarang ini, masyarakat kita sudah semakin terbuka akan penting dan manfaatnya daripada ilmu hipnotis, khususnya di bidang hipnoterapi. Maka melalui video ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, kepada para penonton semua, jika Anda ingin mendapatkan layanan hipnoterapi khususnya yang saya rekomendasikan, salah satunya adalah di tempat Pak Agung ya, yang ada di kota Salatiga. Nanti Anda bisa cek di sini, saya berikan nama kliniknya, saya berikan alamat kliniknya, serta nomor WA atau WhatsApp beliau yang bisa Anda hubungi. Dan begitu pula, bila teman-teman ingin belajar menjadi seorang penghipnoterapi atau seorang penghipnotis, teman-teman juga bisa langsung kontak nomor WA saya yang saya cantumkan di bawah sini ya. Seperti biasanya Anda bisa lihat di sana, ataupun buat teman-teman yang ingin membeli e-book kitab My Hypnotist-nya, teman-teman juga bisa memesan melalui nomor tersebut. Pada kesempatan kali ini saya Mas Nung ingin berbagi kepada Anda bahwa yang namanya ilmu hipnotis ini ternyata sudah diminati banyak orang. Terbukti kan? Saat Anda menonton YouTube, banyak sekali teman-teman kita yang sudah bisa mempraktikkan ilmu hipnotis dengan sangat mudah. Entah itu hanya sebagai untuk hiburan atau sebagai proses hipnoterapi kepada klien atau kepada pasiennya. Maka dari itu, bila Anda ingin membantu lingkungan Anda, keluarga Anda, teman-teman, sahabat, kerabat Anda, Anda pun bisa belajar ilmu hipnotis ini. Dan juga buat Anda yang berkepentingan ingin mahir menjadi seorang yang ahli mempengaruhi orang lain agar orang lain ini gampang atau mudah menuruti perkataan Anda, saya sarankan memang Anda belajar ilmu hipnotis. Sebab sangat logika sekali, sangat masuk akal sekali bila Anda ingin membuat seseorang ini menuruti kemauan Anda. Hal pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda mempengaruhi pikirannya. Jika pikirannya sudah terpengaruh, otomatis segala aktivitas dia akan ikut terpengaruh oleh Anda. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, teman-teman bisa menyaksikan cuplikan dari
Pak Agung Satoto ini ketika melakukan proses hipnotis sekaligus proses hipnoterapinya. Oke, buat Anda semua yang tergabung kelas saya ingatkan kembali, Anda bisa kontak WA yang ada di kolom video ini. Selamat menonton, selamat menyaksikan, dan semoga ini menjadi semangat Anda untuk memperdalam ilmu hipnotis ini, karena sedemikian besar manfaatnya buat diri Anda pribadi dan juga buat lingkungan di sekitar Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam hipnosa. Mulai mengering makin kuat, makin kuat. Makin kalian ini membuka makin kuat. Kalian akan merasakan level ego makin kuat dan makin mengering. Sehingga kalian, semakin kalian ini buka mata, semakin Mei, gak usah melek. Semakin ini membuka mata, semakin sedang tidur. Tidur semakin nyenyak, semakin lelah. Semakin rileks, semakin nyenyak, semakin rileks. Semakin nyenyak, kamu hanya dengar kata-kata saya. Sedang tidur. Makin nyaman, makin rileks. Dua, tambah nyaman, tambah rileks. Satu, tidur tambah nyaman, tidur tambah rileks, tambah nyaman, tambah rileks. Tambah nyaman, tambah rileks. Tambah nyaman, tambah rileks. Oke. Untuk Mei, bayangkan dan rasakan kamu menjadi seorang guru yang menjelaskan ke murid-murid SMA bagaimana manfaat imunisasi, ya. Kamu dengan PD-nya kamu bisa menjelaskan apa itu imunisasi dengan percaya diri dan jelas. Nanti ada murid-muridmu di bawah SMA, kamu akan menjelaskan manfaat imunisasi. Kalau kamu paham gerakan telunjuk jarimu kiri, telunjuk jarimu kita ini dengan kata-kata saya dalam 2-3 kali akan bangun dalam badan segar, damai, dan sangat nyaman. Dua, sangat nyaman, sangat segar. Tiga, mulai buka mata pelan-pelan, silakan. Tambah nyaman, tambah dengan sekarang. Silakan buka mata. Kayaknya buat kita cuma kamu. Ini berdasarkan meditasi itu. Coba silakan. Berdiri ini. Tunggu, berdiri dulu.